Dalam rangka mengembangkan potensi dan bakat siswa serta menguatkan pendidikan literasi siswa, SDIT Al-Hairiyah mengadakan kelas jurnalistik dan videografi pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, pukul 14.30 WIB sampai dengan 15.30 di Aula SDIT Al-Hairiyah. Kegiatan tersebut diikuti oleh 25 siswa, dan kali ini siswa dan siswi belajar untuk menjadi host dan videografer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Khaira di podcast School KPCA SDIT Al-Khairiyah. Kali ini saya bersama bintang tamu bernama Nafwa. Bagaimana kabarnya Nafwa? Alhamdulillah baik. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perayaan 17 Agustus di tempat kamu? Di tempat aku, Agustusannya itu biasanya ada lomba-lomba, karnaval, ada lomba-lomba buat anak-anak, remaja, dewasa. Panitianya itu remaja gitu. Oke, pertanyaan kedua, lomba apa saja yang kamu ikut? Aku mengikuti lomba karnaval, kelereng, dan mengaji dan mengajar. Oke, pertanyaan yang ketiga, kamu juara tidak di lomba 17-an? Aku juara, aku pernah juara dua lomba Agustusan, yaitu lomba mengaji. Pertanyaan keempat, bagaimana perasaan kamu pas mengikuti lomba? Aku merasa sangat takut dan akhirnya aku berani untuk mengikuti lomba. Alhamdulillah aku menang juara dua. Pertanyaan kelima, ini terakhir ya pertanyaannya. Ada gak hal yang lucu pas kamu ikut lomba? Gak ada sih. Oke, itu saja pertanyaannya. Mungkin dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Anissa di podcast Eskul KPCA SDIT Al-Hairiyah. Kali ini saya bersama bintang tamu bernama Adiba. Adiba, bagaimana kabarnya Adiba? Baik. Saya mempunyai beberapa pertanyaan, tolong jawab ya. Bagaimana perayaan 17 Agustus di tempat kamu? Seru. Lomba apa saja yang kamu ikuti? Mewarnai. Kamu juara tidak loh di lomba 17-an? Tidak. Bagaimana perasaan pas mengikuti lomba 17? Seru. Terakhir ya pertanyaannya, ada gak hal yang lucu pas kamu ikut lomba? Ada. Apa? Salto. Ya sudah, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati. Yeah.